Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua. Kita sekarang berada di Dusun Wangkal. Di Dusun Wangkal, Desa Sidogiri, Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan bersama Bapak Mustiko. Bapak Mustiko ini adalah pengrajin tas beliau. Tiap hari pekerjaannya membuat tas ini. Ya, seperti ini. Ini kalau yang pegang cantik paling cantik tuh. Terima kasih. Bisa diambil semuanya masih tasnya seorangnya ya. Kalau terima kasih. Tas ini dibuat sendiri handmade dengan oleh Bapak Mustiko. Mereka membuatnya dari mesin jahit manual ya. Mesin jahit manual tuh kelihatan manual. Tidak pakai mesin pabrik. Jadi kalau Anda kepingin memesan tas bisa langsung ke sini dengan harga yang tidak terlalu mahal. Ini Pak, berapa Pak kalau segini nih? 30 ribu loh. Kalau yang kayak gini nih? 25. Yang ini? Ini 35. 35. 35 bisa dibuat. Habis ini kalau corona udah selesai bakalan banyak kan yang mau umroh. Anda kalau mau ngasih oleh-oleh kepada jemaah umroh boleh pesan tas di sini ya Pak. Biasanya gitu Pak. Berapa mulai harga berapa Pak? Dari 25 sampai 35. 25 sampai 35. Mudah-mudahan aku bisa umroh, bisa sama-sama bro. Amin. Ya, bukan nanya itu. Kalau corona sudah selesai biasanya ini kan Pak anak-anak sekolah kan masuk. Iya. Ya, gitu. Biasanya pemasarannya kemana Pak? Ke Pasar Besar Pasuruan sama Pasar Banyu Biru. Sama Pasar Banyu Biru. Satu minggu bisa berapa ini? 10 lusin normalnya. 10 lusin. 10 lusin itu berarti 12 kali 50, 60 biji. 10 lusin 120 biji ya. Satu lusinnya 12 biji. Satu lusin 12 biji kali 10 120 biji. Iya. Itu dalam satu jenis atau macam-macam? Satu jenis, kadang dua jenis, tergantung pemesanan. Tergantung pemesanan. Iya. Kalau mereka pesan gitu harga berapa, Pak? Ya sama. 25 sampai 30. 25 sampai 35. Tergantung jenis model. Jenis bahan, jenis model juga. Iya. Oke, Bapak, untuk menjadi pengrajin tas itu, Anda belajarnya mulai kapan? Mulai dulu dari waktu sekolah. Mulai sampai sudah bisa. Ikut orang dulu atau langsung berdiri sini? Ikut orang. Ikut orang, kemudian bisa berdiri sini sampai sana. Sampai menikah? Sesudah menikah baru. Baru ini usaha tas. Iya, sendirikan kan punya pengalaman. Iya, pengalaman. Jenengan ini pengrajin tas aja nggak pakai kerjaan yang lain? Oh, beliau ini khusus ya? Iya, khusus tas. Khusus pengrajin tas. Jadi Anda-anda kalau ingin pesan bisa langsung ke Bapak Mustiko, alamatnya di Dusun Wangkal, Desa Sidogiri, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Gitu ya. Ciao. Salam.